lagi ke channel Bas Lemas, masih dengan konten analisis guys ya, MPL antara RR Kihoshi melawan Bigetron Alpha kali ini guys ya. Jadi di sini akan ada menarik guys ya. Di sini Better akan kembali menggunakan Dreams, di mana kemarin tuh dia sempat menggunakan Kaye yang menurut gua kemarin Kaye bermain bagus banget ya, dan kali ini RRQ juga tidak menurunkan Scene. Kalau kalian udah nonton videonya, Scene udah bilang sendiri dia tuh lagi proses penggemukan badan guys ya, kayak biar seperti gua guys ya, dia gemuk badannya sehat ya, dan dia bisa kembali bermain lagi di MPL ya. Katanya sih mau balik lagi minggu kelima guys, jadi ini minggu kedua, jadi kita bakal expect buat 4 minggu ke depan bakal melihat Whisking sebagai hyper carry-nya mungkin di sini guys ya. Kita bakal lihat aja. Dan di sini Khaled bakal di-ban, Yuzhong bakal di-ban, dan RRQ masih dengan draft samanya guys ya, yaitu adalah tidak ada Kufra, tidak ada Atlas ya. Udah kayak mungkin kita bisa lihat kayak dari minggu pertama ya, udah selalu ban-nya kayak gitu aja guys, nggak pernah berubah. Dan kita bakal lihat Uranus bakal langsung diamankan di sini. BTR lebih milih ngamanin Cho dan juga Luoyi terlebih dahulu ya, karena emang Luoyi seorang VN emang sangat mengesalkan, dan Selena-nya juga ngeselin banget guys sejujurnya guys ya. Jadi agak sedikit bingung juga guys ya, ketika dua support ini terbuka dia harus kalau ke arah mana. Dan di sini kita lihat Uranus dan juga Esmeralda sudah diamankan sebagai offlaner tim RRQ Hoshi, yang tentunya bakal kuat banget untuk dari sisi sideline dan offlane-nya. Ya, kanan kiri semuanya bakal kuat ya, Esmeralda dan juga Uranus. Damage burst di tengah udah ada Selena. Dan kita penasaran nih ya, apakah Popol Koopa bakal kembali digunakan, karena biasa kan RRQ kalau misalkan dapat Popol Koopa dia bakal menggunakan Popol Koopa guys ya. LJ dengan Popol Koopanya ya udah terkenal sangat mengganggu, sangat ricuh permainannya. Dan ya di sini yang mungkin jadi poin kita untuk RRQ Hoshi adalah melihat bagaimana performa Whisking ya, kalau ntar kita bisa bandingkan dia dengan Scene guys ya, dari sisi cara bermainnya. Tentunya biasanya beda orang tuh gameplaynya akan agak sedikit berbeda ya, walaupun mungkin kayak coachnya udah kasih tahu okay, panduannya kayak gini, tapi dia tetap aja pasti kayak tiap orang tuh punya karakteristik yang berbeda-beda ya cara mainnya guys ya. Jadi kita bakal lihat aja apakah di sini Whisking bakal efektif, sama efektif, lebih efektif, atau bahkan kayak mungkin kurang efektif, kita bakal nanti lihat bersama-sama guys. Sementara BTR di sini akan mengamankan Lunox ya sebagai offlaner di sini. Dua magical damage yang cukup besar bisa dibilang. Sementara RRQ juga ada Esmeralda, juga ada Selena. Jadi akan terbagi, juga ada Uranus ya yang damage-nya magical. Jadi ini penting banget mungkin untuk bikin apa guys? Athena Shield. Sementara di sini Athena Shield kalau dibikin RRQ punya Esmeralda. Jadi kayak dari hero-heronya ini udah tabrak-tabrakan ya untuk settingan defense-nya ya buat tim BTR. Ling bakal diamankan, Yi Sun Sim bakal diamankan, Roger masih terbuka kalau mau. Apakah Roger di sini adalah pilihan yang tepat buat melawan ini? Sepertinya nih bakal pakai hero-hero mungkin kalau nggak range damage ya, mungkin assassin kali guys ya yang bakal dipilih sama anak-anak RR kita. Tapi kita lihat saja guys di sini apa yang bakal digunakan. Kayaknya sih nggak Roger guys ya. Dan Rainbow di sini ya sepertinya akan menggunakan Luoyi ya, tentunya di sini shot call-nya dari Rainbow. Dan Gatot kah yang akan digunakan di sini untuk sebagai offlaner yang satunya lagi. Ya, masih disimpan di sini hyper carry dari seorang Branks, masih belum dibuka. Dan RRQ satu apa nih guys? Satu tank apa enggak Popol Koopa, dan satu lagi hyper carry untuk seorang Whisking guys ya. Popol Koopa sudah di shadow pick. Oh, ternyata Roger guys ya. Lawannya padahal Luoyi, Lunox, sama Gatot Kaca guys. Apakah ini akan menjadi pilihan yang tepat? Ini lumayan susah sih ya garuk-garuk ya. Tapi mereka mungkin percaya ya di sini Uranusnya bisa ngebukain dulu, Esmeralda bisa bukain dulu, Popol Koopanya bisa ngezoning yang cukup enak, terus Selena-nya bakal ngasih damage burst juga. Jadi kayak Roger-nya tuh masuknya benar-benar mungkin belakang-belakang ya, tembak-tembak dari jauh. Begitu dari mulai sekarat baru kita mulai cakar-cakar dia guys. Sementara BTR Brands apa yang akan digunakan di sini untuk counter seorang Roger-nya guys ya? Roger. Apakah di sini bakal menggunakan hero-hero MM atau bahkan mungkin menggunakan Lancelot guys ya? Lancelot bunuh Uranus susah sih ya. Kayaknya bakal ke arah MM sih tetap guys ya. Cuma pertanyaannya apa MM-nya guys? Dan di sini kita lihat 0 Tring Pick. Loh. Kari ya. Ternyata yang digunakan Kari ini udah lama juga tidak kita lihat guys ya. Apakah kita bakal
melihat Kari Hypercarry yang bakal sakit banget, karena di sini emang buat ngebers Uranus, buat ngebers hero-hero yang tank ini emang butuh kayak damage dari Kari, butuh damage dari kayak seorang Granger gitu. Kita bakal lihat efektivitasnya seperti apa ya dari Brands menggunakan Kari dan Rainbow menggunakan Luoyi, dan di sini kita lihat Whisking dengan Hypercarry-nya juga. Kita langsung lihat dan saksikan di game yang pertama, langsung ke dalam in game-nya. Getot Kecha bergerak ke arah bawah, guys. Kita langsung saksikan di sini ya, R7 langsung berada di tengah, LJ juga di tengah. Sementara kita lihat yang dilakukan RR Kihoshi adalah ngambil buff merah terlebih dahulu. R7 di sini bakal coba apakah bakal kena first blood. Purify langsung kabur ya, guys ya. Karena di situ Purify kenapa langsung digunakan sama R7 ya? Karena emang dia pengen bermain lebih aman. Rainbow di sini mencoba untuk mengumpulin level 2-nya dulu. Oke, dicicil-cicilin terus sama LJ, guys. LJ gila ya, galak banget, guys. Langsung sekarat seorang Rainbow, apakah di sini akan dipaksa untuk pulang? Brands, wow, di situ kita lihat cowoknya bakal langsung terkena first blood ya sama seorang VYN. Lagi nggak ada di dalam map tuh ya, nggak kelihatan, kita lagi nggak ngeliat, tiba-tiba cowoknya udah mati aja, guys. Jadi kita lihat ini awal yang baik banget buat RR Kihoshi dengan diawali dengan kematiannya seorang Chou di sini. Ya padahal di sini kalau misalkan bisa dibilang dia tuh punya Rainbow yang istilahnya Luoyi-nya tuh bakal ngebanggu banget ya. Tapi di sini kita lihat LJ-nya berhasil ngepress seorang Rainbow di early game hanya dengan level 1 aja. Terus setelah itu kayak Selena-nya sih ya yang benar-benar mengganggu di sini seorang VN. Bahkan bisa berhasil mengamankan seorang Chou yang masih level 1 tadi ya. Pantesan emang gampang banget buat di takedown. Bahkan di sini Chou-nya aja udah menggunakan flicker masih tetap mati ya. Jadi kita lihat pergerakannya, Brands di sini akan kehilangan buff birunya, tentunya bakal berpengaruh besar banget, guys ya, untuk seorang Hypercarry yang di awal-awal tuh nggak dapet yang namanya buff biru. Dan di sini kita bakal lihat Lemon mencoba untuk menjaga di bagian atas, Dream di sini mencoba untuk mengcover, tapi kita lihat tidak mengenai siapa-siapa, damage daripada seorang Dream di sini mencoba untuk cover VM, iya lo di cover sama seorang Chou di situ, guys. Ya, jadi nggak kena lele, kalau kena lele itu dicakar bisa mati lo Noxnya, guys. Ya 1-0 sementara, 5.000 di sini duit dari RR Kihoshi. Ya kita lihat Whisking masih mencoba untuk farming ya dengan sangat bebas. Rainbow-nya bakal dicicil terus sama seorang LJ. Ya di sini kita belum lihat adanya Luoyi yang menyeramkan, guys ya, yang mengganggu pergerakan-pergerakan dari teman-teman RRQ, guys. Ya, Rainbow di sini menggunakan warship ya, magic warship ya. Ya istilahnya tuh talent bakar di atas terjadi perperangan. Kita lihat Lunox-nya masih bisa escape. Dan kita lihat Chou-nya mencoba untuk menolong dan VN harus mundur. Di sini emang Selena itu bukan tipe yang dia tuh ngikutin mid laner-nya ke segala macam. Dia lebih kayak, oke, gue bakal ganking sama offlaner gue satu lawan satu. Jadi kita bakal bantu satu. Misalkan, oke, di atas satu lagi Lunox lawan si Uranus ya. Kita bantu ke atas, kita coba bunuh Lunox-nya gitu kan. Atau kita ke bawah, kita bunuh Gatot-nya. Jadi emang sekarang kita lihat VN lebih rotasi ke arah atas ya. Terus-terusan biasanya ke arah atas. Popol Kupa berada di tengah terus, ngebukain map, coba untuk jagain. Dari sini Popol Kupanya kayaknya bakal ditendang. Dan Popol Kupa agak sedikit terlalu maju di situ. Kita lihat langsung diamankan seorang VYN, guys ya. Dan kita lihat Lunox-nya mencoba untuk buy one dengan Uranus daripada seorang R7. VYN mencoba mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Whisking di sini harus hati-hati. Ya, Dream di sini masih belum level 4, guys. Ternyata belum ada Way of Dragon-nya, guys, ya, di sini ya. Dan kita bakal lihat Kari mencoba ke arah Turtle di sini, guys. Tapi kayaknya nggak Turtle dulu, guys ya. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan buff biru dulu di sini, guys. Lemon di situ ngepush jauh banget, guys, mencoba untuk memotong. Sementara kita lihat anak-anak RRQ udah siap-siap ke arah Turtle. Anak-anak BTR-nya masih menunggu sampai Kari-nya dapetin buff dulu. Karena tadi buff pertama udah nggak dapet ya. Jadi mereka harus kayak memanfaatkan banget peluang ini. Taka mencoba untuk ngusir seorang R7 di situ. Masih sehat bugar, guys ya, kalau bisa dibilang. Karena dia punya regen yang sangat besar ya. Kita lihat LJ bakal ditendang kah? Ditendang ke arah Luoyi. Masukin. Oh, sakit banget ya Luoyi-nya, guys ya. Nggak ada obeng, guys ya, Luoyi damage-nya itu, guys. Jadi situ koordinasi yang sangat baik ya dari BTR Rainbow dan juga Dreams menurut gua. Dia tendang, dia tahu Rainbow bakal datang. Dan di sini kita lihat VN masih mencoba untuk menculik seseorang di bagian tengah. Whisking di sini juga masih tebel banget dengan Roger-nya. Sementara kita lihat apa yang dilakukan Gatot Kaca di situ, guys. Mencoba untuk maling buff ya di bagian merah. Oh enggak, dia lagi nunggu doang, guys. Lagi nunggu, coba motong jauh. Dan kita lihat Dreams mencoba motong nendang Whisking. Yang ditendang adalah Popol Kupa. Agak sedikit miss di situ tendangan daripada seorang Dreams. Padahal di situ Whisking benar-benar nggak punya yang namanya retribution ya. Itulah
kayak lock hero-nya di mana harus dimainkan ya, mestinya dari seorang Dreams. Sayang sekali di situ. Kalau dia dapat Whis King ya, itu menurut gue poinnya bakal jauh lebih berharga guys ya, daripada ngedapetin seorang Popol dan Koopa guys ya. Kita lihat di situ harus dibunuh seorang Dreams, sementara temennya tidak melakukan apa-apa, nggak ada ganking ke arah bawah juga, dan mereka meninggalkan seorang Chou sendirian. Kurang baik di sini koordinasi dari anak-anak BTR, walaupun udah dapetin satu kill pertama ya ke arah Popol Koopa, tapi follow up-nya agak sedikit berantakan, Chou-nya ditinggal, terus ya mereka yang bertiga di tengah juga nggak berhasil mendapatkan apa-apa. Lele-nya nggak kena di sini, masih ada LJ. Kita lihat Brands masih mencoba untuk menjaga jarak, dideketin sama R7. Takam bakal mencoba untuk cover, Luo-nya baru datang, dan kita lihat Chou di sini bakal lumayan enak banget. Dia bisa tendang siapapun yang dia mau kecuali Uranus guys ya di sini. Hanya Uranus aja yang perlu menjadi perhatian dan nggak bisa ditendang. Ya, sisanya bakal bebas banget. Rainbow, kita lihat bisa menghindari Lele berikutnya dari seorang VN, karena VN di sini benar-benar mengincar seorang Luo ya, karena Luo ini tipis banget sebetulnya. Dan kita lihat masih dikuasain sama anak-anak RRQ guys. Kita lihat ya di bagian tengah tuh masih penuh sama anak-anak RRQ semua guys. VN gak pernah bergerak dari situ. Popol Koopa juga selalu pasang trap semua di bagian tengah. Jadi tuh terang banget ya sebetulnya. Dan Whis King bakal susah banget buat keculik. Tadi tuh satu-satunya kesempatan buat Dreams menurut gue buat culik, tapi malah gak berhasil guys ya. Oke, kita lihat Turtle berhasil diamankan oleh Whis King karena dia punya retribution ya. Di sini anak-anak BTR menurut gue harus kayak gimana ya? Sebelum Whis King-nya gendut, mereka harus kayak buka ataupun open war sih ya. Soalnya kalau misalkan mereka nggak open war, di sini retribution-nya bakal berguna banget. Sementara mereka tahu ketika hyper carry itu menggunakan retribution, sebetulnya lebih gampang banget untuk diculik guys ya. Chou di sini bakal ganking lagi ke arah atas. Dan dia tahu di sini ya, Uranus-nya masih mempunyai purify guys ya. Jadi di sini gankingan ke arah atas dari seorang Dreams, gue agak mempertanyakan guys. Alangkah baiknya mungkin kalau mereka di sini gankingnya ke arah Esmeralda, karena di sini Esmeralda-nya pakai flicker ya. Popol Koopa di sini akan keciduk sekali lagi. BTR Brands memilih untuk mundur di sini. Teman-temannya juga udah mundur. Kita lihat Dreams bakal sedotin semua trap-nya Popol Koopa. Berapa kali Popol Koopa-nya mati? Oke, 3 kali ya di sini ya. Popol Koopa yang terus-terusan dimakan di sini bakal berbahaya juga buat anak-anak lagi kalau nggak berkembang guys ya. Wah gila, lelenya VN boleh dibilang kayak dihindarin terus ya. Di sini trapnya bakal banyak banget dari VN, dari Popol Koopa. Cuma permasalahannya pada saat semuanya disedot ataupun diikat sama Chou, waduh, Chou-nya agak sedikit maksa di sini guys ya. Daripada seorang Dreams, itu yang harus dihindarin guys ya. Hilangin resources kayak gitu agak sedikit terlalu berbahaya guys. Whis King by one sama seorang Gatot masih bisa kabur guys. Lemon nggak menyangka dia bakal jalan kayak gitu ya Gatotnya, dan akan mengcover aja di sini untuk mendapatkan bagian bawah guys ya daripada tim BTR. BTR sementara mendapatkan poin juga di bagian tengah. Lagi-lagi di sini adalah Popol dan Koopa guys ya. Lemon bakal mencoba untuk menyerang seorang Brands, dihajar terus, dikepung sama seorang R7. Nggak ada yang cover daripada anak-anak BTR, dan karinya bakal terjebak di depan. Ini ya kayak menyeramkan RRQ-nya. Sekali masuk tuh masuk semua. Jadi kayak anak-anak BTR tuh dia mau cover juga udah nggak bisa ya. Dreams-nya udah rendah, Bravo-nya juga udah rendah, Rainbow-nya juga nggak bisa TB-in tentunya. Lemon mencoba untuk mengganggu Rainbow di situ, langsung dimajuin. Nah, masih bisa teleport daripada Rainbow dan mati duluan ternyata. Damage burst daripada seorang Limun di situ sangatlah sakit ya. Masih bisa mundur guys. Lunox bakal buy one terus sama Uranus. Uranusnya nggak bisa disentuh dari tadi. Nggak ada yang bisa take down sama sekali karena dia menggunakan Purify. VN mencoba untuk mengambil buff birunya. Sementara Whis King di sini akan enak banget untuk mengambil Turtle lagi-lagi dengan menggunakan Retribution. Teng! Dapet ya. Dan buffnya bakal bebas banget. VN bakal maling buff birunya. Itu kayak sebetulnya kayak BTR udah enak banget dari tadi kayak ngekill, 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 ngekill. Tapi sekali saja offside ya daripada seorang Kari di sini mengakibatkan kayak apa ya, kemunduran value banget dari anak-anak BTR yang seharusnya lagi enak-enaknya guys. Ya gara-gara tadi nafsu sama bagian tengah sekali keciduk langsung berantakan guys ya bisa dibilang. Dan LJ di sini hal yang baik yang dilakukan LJ adalah emang dia cicil-cicil terus guys, karena Uranus, Lemon dan LJ di sini emang tujuannya adalah selalu melakukan kerusuhan ya supaya dia tuh bisa ngedapetin tambahan duit ya dari talent-talentnya guys. Rainbow mencoba untuk memaskan itunya guys ya. Waduh, VN-nya kecuri. Bravo bagus banget di situ timingnya dan positioningnya. Kita lihat Whis King masih bisa escape guys. Dreams di sini masih tidak ada ulti guys. Brass bakal maju. Wah, Brass agak sedikit terlalu maju guys ya. Sendirian. Wah, dikejar dari belakang. Luo-nya bakal langsung engagement ke arah Popol dan Koopa lagi-lagi. Rainbow bakal mati di sini. Dreams masih mencoba menghajar seorang Lemon. Ketinggalan lagi. Dan karinya kemana guys? Wah, ini BTR agak sedikit berantakan guys. Kalau boleh jujur, Karinya mundur, Luo-nya semuanya udah teleport ke arah depan, terus Karinya pergi guys, meninggalkan teman-temannya. Ini bukan suatu hal yang bagus guys ya. Dan sekarang Karinya nge-push ke bawah sendiri, dia bakal coba di-ganking rame-rame.
apakah masih bakal selamat? Kita lihat Karinya mencoba menghindari Esmeralda, Esmeraldanya bakal mati kah? Dan Esmeralda masih selamat dan Whisking yang berhasil mendapatkan kill di situ dengan sangat baik. Gua nggak ngerti kenapa lagi ada team fight, mereka lebih prefer untuk menunjukkan replay, guys. Apa yang terjadi di sini? Brands 3-2, Rainbow-nya di sini udah bukaannya menurut gua kalau emang mereka mau all in ya. Jangan kayak mereka maju, Karinya kabur gitu kan. Itu jadi kayak berantakan banget menurut gua untuk dari sisi team fight-nya. Kari 6200, ini banyak banget Bigetron ini ngebuang-buang kesempatan sih menurut gua ya. Walaupun awal-awal udah enak, kita lihat Popol Koopa dari tadi diamanin terus, mencoba Dreams lagi-lagi ngebuang nyawanya ya, dia dengan segitu mudahnya untuk mati, tapi dia tetap kayak jalan-jalan aja di depan mencoba untuk mengetes ya damage dari Popol dan Koopa di situ. Popol Koopa ditabrak sama Selena, ditabrak sama Esmeralda, cowoknya langsung mati ya. Dan berkali-kali kita lihat Dreams melakukan rotasi seperti itu ya, di depan mencoba, oke kita tes aja di damage-nya ya. Dan kita lihat memaksa pakai, dia pakai flicker lah, kalau misalkan nggak pakai flicker ya dia mati gitu kan. Jadi kurang baik di sini. Kesalahan yang dilakukan Brands tadi adalah pada saat teman-temannya semua team fight, dia malah melakukan rotasi ke arah bawah yang tidak penting ya menurut gue ya. Nggak gitu mendapatkan poin apapun. Di sini kita lihat R7 berhasil untuk di takedown pertama kalinya oleh seorang Taka. Taka belum bisa diamankan di sini. Bravo juga belum mati sama sekali. Sementara Brands-nya sudah mati dua kali ya. Whisking di sini juga masih sehat bugar ya, belum bisa di takedown sama sekali juga. Nah, kita bakal lihat VN dan Lemon akan mencoba mendapatkan di bagian Ocrot. Wah, ini bahaya ya. Keciduk mereka. Benar-benar sabar permainan daripada anak-anak BTR. Kita lihat di sini, VN langsung mundur aja. Bravo juga di sini bakal mundur. Kita lihat Genking. Wah, cowoknya maju lagi sendiri. Teman-temannya Edge. Siapa yang bakal ditendang? Nah, bingung kan? Dreams-nya bingung. Ultinya belum keluar udah mati duluan, guys ya. Di sini bahaya banget. Ih, teleport ditinggal lagi temannya. Takanya ditinggal. Wah, ini sih wah. Luar biasa ini ya sepertinya ya. BTR ini punya ten buat ini guys ya, meninggalkan temennya. Gua kayak cowoknya masuk sendiri ya, masih kayak abu-abu ya mau nendang siapa, kayak joget. Aduh, nendang siapa ya? Teman gua di mana? Jadi kayak mereka tuh bingung ya kelihatannya di sini, masih belum kompak menurut gua. Dan di sini RRQ memanfaatkan ketidakkompakan ini untuk melakukan push di tempat lain segala macam ya. Bukaan yang bagus banget dari Bravo tapi nggak bisa diselesaikan sama teman-teman dari BTR yang lain. Dan gue penasaran ya, apakah Dreams ini bakal diganti sama KYE ya di match kedua guys. Karena menurut gue kemarin KYE main cow bagus banget ya. Alangkah baiknya kalau diturunkan lagi, kalau menurut gue nih ya, menurut gue. Ya, kita bakal lihat di sini mereka coba untuk clearing wave, masih mencoba untuk nunggu Lord berikutnya sepertinya dari anak-anak RRQ. Karena kita lihat mereka udah kayak mulai menurunkan tempo di luar base-nya anak-anak BTR, memilih untuk nge-swipe dari bawah dulu guys ya. Dari jungle sendiri dibersihin dulu. Bravo dengan Gatot Kaca memperkenalkan hero tank tersebut di MPL season 6. Woy, Bravo memperkenalkan Gatot Kaca guys ya, katanya gitu guys. Jadi kita bakal lihat fakta coolnya guys ya. Dan di sini sekarang agak sedikit terjepit. Ini nggak tahu ya, gue berasa kayak dari tadi ultimate Loi oke banget ya, narik 3-4 orang sekaligus mundur. Tapi itu ada deh ya, satu ketinggalan, yang satunya tuh kayak yang sempat-empatnya maju tuh satunya malah pergi gitu. Jadi yang nggak ikutan teleport sama Loi, entah dia kabur apa entah dia maju sendiri gitu. Jadi kayak agak sedikit membingungkan strategi di sini. Dreams mati 5 kali. Di sini menurut gue Dreams permainan yang paling nggak prima ya di sini untuk anak-anak BTR. Karena dia dari tadi coba untuk maju, bukain map ya, ngetes damage bisa dibilang. Sebenarnya dia nggak perlu absorb damage dari 3 orang ya tadi ya. Kayak dia mencoba untuk ngelihat turret tengah lagi digebukin, tapi teman-temannya nggak ada yang cover, dia maju, dia mati sendiri. Terus kayak dia coba untuk nendang, terus kayak tadi mau coba untuk nendang Whisking tapi malah kenanya Popol Koopa. Jadi masih banyak banget kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama Dreams di sini untuk di game pertama ini, masih banyak apa ya, poin-poin minus ya bisa dibilang. Lemon kita bakal lihat akan mencoba untuk mengharas terus di sini. Bahkan Lemon juga nggak ada yang bisa shutdown lagi guys ya. Sudah terlalu keras, Lemonnya keras, Uranusnya keras, LJ-nya juga udah keras. Ya, Dreams akan mencoba untuk dihajar kah? Lemon ditanting. Kita lihat Taka di sini tentunya damage-nya masih belum cukup ya untuk membunuh seorang Lemon guys. Ya, ini Brands berhasil mendapatkan Golden Staff. Ya, attack speed-nya bakal udah cepet banget. VN di sini Holy Crystal sudah diamankan juga. Di sini Cho sebenarnya kayak dia mau nangkap siapapun bisa ya, kecuali Uranus guys. Kecuali Uranus dia bisa tendang. Oke, dia berhasil mendapatkan Selenanya dan Selenanya bakal ketarik hari ini. Dreams kali ini cukup baik ya untuk melakukan inisiasinya. Ya dia benar-benar menebak adanya Selena di sana, langsung diambil begitu saja ya seorang VYN.
Kan gue udah bilang kan, di sini yang pakai purify cuma satu guys. Jadi dia mau nangkap Selena sebetulnya bisa, mau nangkap si Popol Kupa sebenarnya bisa. Dan kali ini kita lihat buff birunya sudah keluar, masih belum diambil di sini dari kedua belah tim. Dan Esmeralda-nya bakal masuk duluan, kita lihat Gatotnya bakal ngebukain. Dan buff birunya nggak bakal didapetin sama Kari kali ini guys ya, karena emang tadi rotasinya agak sedikit terlalu lama di bagian atas guys, mencoba mendapatkan R7 terus-terusan. Dan R7 sangat mengganggu di sini, berhasil dilasit oleh seorang Brands ya. Dan yang ditendang kali ini adalah seorang Limun, masih ada Flicker tapi nggak bisa kabur. Ini enak ya sebenarnya, makanya gue dari tadi kayak penasaran kenapa cowoknya susah banget. Padahal kalau misalkan kita bisa bilang dia nendang siapapun tuh bisa dapet ya. Sloy mencoba mendapatkan apapun mendefense daripada Uranus di bagian atas. Ya, jadi di sini kita lihat Loi-nya malah yang ngejaga lane. Apa yang dilakukan sama Gatot di sini? Gatot, kembali Gatot. Gatot harus balik ya, kalau nggak Lunox-nya harus balik ya. Karena di sini nggak mungkin dia mengorbankan Loi buat clear wave gitu ya guys ya. Nggak worth it banget. Di sini harus ada yang ngisi atas ya, mungkin satu orang. Ya, Bravo-nya di sini pengen banget ngetown satu orang. Wits, Lele-nya ketangkep lagi. Apakah di sini Taka bakal langsung maju guys untuk ngeber seorang VEN? Ini BTR langsung muter jauh banget guys ya. Sepertinya bakal menggunakan ultimate Loi nih guys. Ultimate Loi, kita lihat langsung kemana. Oh enggak ya, masih sabar dia guys ya. Ini Loi ini buat team fight late game itu sebetulnya enak banget guys. Pada saat dia bisa pindah, terus dia bisa ada di posisi yang tidak di expect, itu bakal kayak enak banget ya untuk start war-nya guys. Oke, kita lihat VN kena Lele di situ daripada seorang Taka. Semuanya udah mulai bergerumul ya di sini ya. Lord sudah mulai up. Kita lihat R7 mencoba untuk mendapatkan turret di bagian situ. Ya, Brands masih mencoba untuk mencicil. R7 cukup sakit di situ guys. Dan sementara Roger-nya melakukan turret yang sangat baik. Turret lagi Lord yang sangat baik ya. LG mencoba untuk tahan. R7 yang nggak mati. Dan di sini Lord-nya bakal didapetin sama anak-anak RRQ tanpa ada yang mengganggu satu orang pun guys ya sepertinya ya. Dengan hanya mengorbankan satu orang aja. Oke, langsung dimajuin di situ. Lemon bakal langsung mati. Teleport yang dilakukan sama seorang Rainbow di situ, walaupun kayak agak sedikit telat untuk menyelamatkan Lord-nya, tapi paling nggak dia ngedapetin satu orang lagi di situ ya. Selain LJ di bagian atas, Lemon juga mati. LJ sudah mati 7 kali di sini. Sementara Whisking sepertinya belajar daripada seorang Sans ya, belum tersentuh sama sekali ya di game kali ini. 4-0-5. Ya, dan kita bakal lihat di sini apakah Karinya bakal cukup damage-nya untuk ngebunuh seorang Uranus di sini guys. Karena Uranusnya benar-benar kayak jaga jarak banget dari tadi, nggak pernah bisa keber sama sekali. Dreams akan mengamankan anti kuiras ya di sini guys. Brands mencoba untuk clearing Lord secepat mungkin di sini guys. Gimana caranya supaya wave berikutnya juga nggak ikutan besar? Wah, wave-nya udah keluar guys ya. Berarti wave yang lagi dari dalam base itu bakal ikutan besar guys, dan di sini bakal akan mungkin ngebuang 1 menit ke depan ini untuk hanya clear wave ya dari anak-anak BTR guys. Brands 526 di sini, Bravo 100, Rainbow 4 kill, Taka di sini juga udah mati sekali guys ya. Ini sebetulnya menarik ya, kalau misalkan selama Whiskingnya bisa di-lock sama seorang Dreams ya, ini bakal lumayan bebas banget. Dreams di sini bagus ya, dia bisa ngebukain trap-trapnya. Karena di sini trapnya anak-anak RRQ bakal banyak banget ya, mungkin 3 dari Popol Kupa, 3 dari Taman Selena, bahkan 6 ya, 6 trap mestinya guys. Trapnya cuma 3 kan, atau 4, lupa gua guys ya trapnya ada berapa. Trapnya ada berapa guys, kalian boleh komen di bawah guys ya. Trapnya kalau nggak salah sih 3 guys ya. Dan kita bakal lihat R7 di sini mencoba untuk mancing-mancing terus, karena di sini R7 kayak benar-benar regennya menyebalkan banget dan susah untuk mati. Oke, DHS sudah diamankan sama Brands ya. Jadi di sini R7 harus agak berhati-hati karena dia udah ada Golden Staff, udah ada DHS juga, udah ada Endless Battle. Jadi damage burst-nya udah lumayan banget kalau bisa ketangkep ini dari seorang R7. Masalahnya di sini Rainbow-nya mau all in atau enggak? Kalau dia teleport ke belakang R7 langsung, itu bisa aja ya kalau misalkan mau diharas terus abis-abisan guys ya. Tapi di sini mereka perlu untuk mendapatkan Whisking menurut gue ya. Selama Whiskingnya masih hidup, ini bakal susah banget guys ya. Kalau Whisking mati, Lemon mati, nah itu udah beres guys ya. Kayak Uranus tuh sebetulnya damage-nya nggak bisa kayak gede-gede banget ya. Di sini kita lihat Uranus, Queen's Apocalypse Wings, kita lihat ada apa namanya Ice Queen Wand, ada Athena, ada Buku, dan juga ada Thunder Belt ya di sini yang diamankan guys ya. Jadi 2 item magic, 3-nya defense. Kita lihat Bravo juga mengamankan Thunder Belt. Dreams di situ mencoba mendapatkan seorang. Lemon bakal masuk ke arah seorang Dreams. Dreams masih memancing. Dan di sini Lemon bakal ditendang. Dan Lemon sepertinya bakal di shutdown untuk pertama kalinya. BTR Bravo langsung taun ke arah seorang Roger. Apakah Roger masih bisa menyelamatkan diri? Kita lihat pindah. Hep! Kemana? Waduh, tiba-tiba ke ganking. Iya lu, tiba-tiba di belakang itu ya. Gua bilang bagaimana di sini kayak
enak banget Loi itu dipakai buat ngeflank ya dari arah belakang. VM bakal langsung cakar Brands. Brands ke town dan baik sekali di sini ya, diselamatkan oleh seorang Bravo dan di sini waktunya akan digunakan sama anak-anak BTR untuk nge-push di bagian tengah. Ada dua creep di situ guys ya. Apakah di sini seorang LJ bakal sanggup untuk clear semua wave guys ya? Karena di sini emang kalian lihat tuh teleportnya, LJ coba bukain, Whisking langsung keciduk, Whisking mau kemana? Nah kan itu bahayanya seorang Luoyi pada saat late game ya, kayak setup warnya bakal enak banget nih. Kurang ajar kan, orang tuh lagi kayak cepet-cepet ngancurin turret tengah, tiba-tiba disuruh nonton replay ya, mantap banget di sini daripada Luoyi seorang Rainbow. Selamat BTR bisa mengamankan game pertama dan ini akan menjadi kekalahan yang pertama buat tim RRQ Hoshi. Whisking masuk, langsung auto kalah. Aduh, gimana nih Wis ya? Gimana Wis? Ya, kita berharap aja apakah bakal bisa di comebackin di game kedua, apakah BTR bakal menutup kemenangan dengan 2-0 ya. Jadi gitu aja, kita langsung saksikan ke game yang kedua, bos.